Oke geng lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sampean semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Nah kali ini saya akan mengupdate daftar harga motor trail karena banyak sekali dari teman-teman dulur-dulur semua yang request update daftar harga motor trail. Oke. Nah, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Nah, oke geng lur. Yang pertama ini ada Dayang. Dayang ini adalah motor trail dari Cina. Sebenarnya modelnya nggak begini, ini udah dimodifikasi. Nah, kalau nggak salah modelnya kayak yang di foto ini. Nah, jadi ini udah dikasih sama bodinya KTM ya. KTM sekitar tahun 2012-an kalau saya modelnya begini ini. Nah ini jadi shock depannya udah diganti dengan variasi ya, upside down. Tapi ini sangat rentan sekali kalau begini nih. Dan ini ada minusnya, minusnya ini. Nah ini retak ini bagian sininya ini. Nah minusnya itu, dan apa ya, kalau shocknya mungkin belum bocor kayaknya, ini gak ada rembesan oli yang kelihatan, gak ada. Dan sebelah kanan juga masih bagus. Shock belakangnya kalau gak salah red head ya, Ride It punyanya bebek loh misalnya ini ya. Pendek sekali ya. Jadi supitnya juga udah variasi custom. Nah kalau pengeremannya semua depan belakang masih standarnya. Knalpotnya udah diganti knalpot RC. Nah ini tahunnya 2014. Pajaknya mati setahun kalau nggak salah. Nanti sampai hubungi Mas Arifin yang ada di deskripsi ya. Surat-suratnya lengkap, BPKB, STNK ada. Oke geng lur, langsung sampai nego aja ya. Dayang tahun 2014, modif KTM. Nah, ini yang kedua ada Jupiter MX modif opo yo? YZ yo. Modif YZ tapi modelnya kayak lucu gitu ya. Kurang profesional ini. Yang modif ini kurang profesional lah menurut saya. Karena enggak cadet kan. Karena enggak simetris. Kurang bagus lah, lekak-lekuannya itu menata bayangannya kurang bagus. Ini dijual dengan harga 7 juta nego, tahunnya 2014 Jupiter MX. Nah sama lihat sendiri sok-soknya juga variasi, tapi sok-sok begini ini soknya nggak asli ya, jadi agak hati-hati kalau pakai sok-sok begini ini, kurang enak. Oke, velg-velgnya juga udah bagus, armnya juga arm variasi, sok belakang juga variasi, mereknya apa kurang tahu saya. Red It juga kalau nggak saya ini ya, Red It ya, Red It apa-apa ini nggak kelihatan tulisannya. Nah oke, langsung sampai nego aja, harganya 7 juta nego tahun 2014 Jupiter MX. Ha, yang ketiga ini ada KTM SXF Enduro. Nah kalau ini mantap. Nah, ini udah lama ya, karena negosiasi-negosiasi dari kemarin belum deal. Dan ini sudah, kemarin ada PR rujinya agak kendu, sekarang udah diperbaiki ya. Ini cocok sekali untuk di sirkuit dan juga untuk adventuran. 98% ori lah ini. Nah, ini kita coba nanti ya. Tahun berapa tau Yip ini? Oh iya, tahunnya ini 2012 ya. Jadi special engine ini. Nah, kita nyalakan mesinnya ya. Jadi semua pengeremannya juga ori ya ini. Ori semua. Masuk. Nah, teman yang minat ini langsung bisa nanti hubungi. Harganya nanti aja harganya. Double starter, tapi double starternya nggak bisa ya. Nah, karena apinya tekor ini. Yeah.
Nah, ini dijual dengan harga 49 juta nego ya, tahunnya 2012, special engine ini KTM SXF kalau nggak salah ini tipenya ya. Adventuran ini, buat adventure untuk enduro, tahunnya 2012. Harganya 49 juta nego. Nah, jadi sampean kalau memang hobi trail bisa ini. Oke. Nah, ini ada CRF 250cc tahun 2014. Nah, jadi ini masih enak sekali ya, karena saya sering pakai ini. Ini dijual dengan harga 52 juta nego. Special engine ya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk sirkuit, untuk adventure juga cocok, tapi lebih baik di sirkuit ini karena belum double starter ini ya. Masih lumayan ini, nggak ada kendala juga karena lepotnya 2. Ini sangat recommended. Jadi sampean kalau mau langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Semuanya masih ori juga ini. Sok-soknya masih mulus, gak ada yang cacat. Belum ada yang bocor ya. Masih bagus. Pengeremannya juga gawan pabrik ini, masih bawaan. Radiatornya juga masih lumayan bagus. Pak, yang hobi Honda ya. Tapi kalau memang kalau ini kontan ya, dari kalau dibandingkan yang KTM tadi mungkin lebih kontan ini, karena itu untuk enduro, untuk adventuran. Nah, modelnya juga lumayan bagus ini. CC-nya 250cc. Nah, mesin Honda masih ori ya. Oke geng lur, jadi sampean kalau mau unit ini langsung aja hubungi nomornya Mas Arifin yang ada di deskripsi ya. Adminnya Mas Arifin, langsung aja sampean nego, harganya 52 juta nego tahun 2014. Oke Pak, udah dulu Pak. Madiun. Dia nang YouTube kan. Nggih, matur suwun. Jenengan milih Pak, kula tas. Monggo. Ngarep ngetre gitu. Buatan iki review iki. Nggih ya iki. Jenengan milih patung apa ngedol jenengan? Heh, patung. Oh, patung nggih. Jenengan milih. Jelas. Nah, oke. Oke. Karena KTM sudah, sekarang ini ada Husqvarna tahun 2016. Wow, ini generasi terbaru. Nah, ini standar nyel juga, semuanya masih ori, tahunnya 2016, 2 stroke. Nah, jadi ini langka ya, ini enggak, bukan langka, maksudnya ini barang mahal yuk. Kalau saya enggak kuat beli begini ini, mending saya belikan bekas taksi. Beri ngono, mending saya belikan Datsun Go lah Pak yuk. Nah ini seharga Datsun Go bekas ini, jadi kalau saya, kalau yang sama yang punya uang dan olahraganya memang olahraga ini, nggak apa-apa sama begini. Tapi kalau untuk cuma gaya-gayaan, jangan ya. Jangan, untuk gaya-gayaan jangan, karena ini harganya mahal. Jadi ini memang sama hobinya olahraga, olahraganya motocross, untuk adventure, untuk di sirkuit, bisa sama begini. Karena ini harganya berapa? 85 juta. 85 juta lor. 85 juta ini dapat Avanza tahun 2009. 8, dapat Datsun Go. Dapat Avanza Xenia. Xenia dapat Terios, dapat oh banyak pokoknya. Dapat apa namanya? Dapat PRL. Enggak dapat Brio. Brio. Masak dapat berapa? Brio PRL jenggu. Brio kulaan ra oleh. Xenia ini dapat ini. Apa sama tinggal pilih mana? Suruh sini. Nah, Xenia ini dijual dengan harga 85 juta. Ini berapa? 85 sama harganya, ini sama Xenia itu sama. Itu tahunnya 2010, ini tahunnya 2016. Sampai tinggal pilih. Kalau semuanya ini saya jamin ini masih
ori semua ya. Coba saya sumat dulu ya. Suaranya masih teng-teng-teng ya. Nah, iya, jadi apa namanya? Ini masih enak ya. Sebenarnya double starternya ada tekor. Tapi akhirnya tekor. Ada CRF ini. Nah, jadi ini CRF. Ini banyak sekali kemarin yang nanyakan. Ini CRF tahun berapa ini mas? Ini harganya 30. Tahunnya? 2017 pak. 2017 harganya 29 juta. 85 juta. Nah, ini 29 juta nego dikit sekali. Pak, suamu mau cuma kakak nggak suka dia jalan. Malu. Ini masih ori. Ini punyanya Pak Kapolsek kalau nggak salah kemarin. Kapolsek mana Pak? Kapolsek daerah Tulungagung pokoknya kemarin. Ini masih orian, belum pernah dipakai terabas katanya. Katanya loh, bukan kata saya, katanya orangnya. Belum pernah dipakai terabas. Nah, jadi masih standarnya loh. Tahunnya 2017, surat hidup lengkap ayo. Hidup ayo. Tahunnya 2017. Nah, langsung sampai nego aja, ban-bannya masih orian Pak yo. Banyak masih gawan ini. Nah, banyak masih gawan. Ini lampu-lampunya masih bisa semua. Nah, masih ori semuanya, nggak ada yang nggak ada yang. Tapi ada. Setirnya udah gantian ya. Setirnya udah gantian nih. Setirnya tervariasi Scarlett ya. Nah, oke, langsung sampai nego aja. 2017, 29 juta nego. Wes, paten nosen. Sekarang ini tahun 2019. Nah, ini 2019 masih lebih bagus lagi dari yang satunya. Ban-bannya juga masih ori, tapi kelihatannya agak capek ya yang 19 ini, karena kalau kita lihat bannya ini, bannya sudah mengentek. Nah, sudah mengentek ini, maksudnya sudah mulai habis. Kalau ini masih masih tebal, jadi tahunnya tapi mudaan yang ini ngono lho maksudnya. Nah, ini dijual dengan harga berapa mas? 30 juta setengah. Tahun 2019, pajak hidup apa? Pajaknya hidup, surat-surat lengkap. Nah, tapi ini sudah ada stikernya. Kepala jingga. Nah, ini kalau ada ininya jangan main-main. Berarti sudah terpilih. Oke. Jadi itu tadi daftar harga dari motocross ya. Motocross atau mototrail. Oke, langsung sampai nego. Pak, masih ada Pak di sana Pak? Sana itu. Oh, yang ini khusus buat olahraga geng lor ini. Ini kalau dijual mahal, ini belum dijual ya, karena ini buat olahraga. Ini motor dakwah ini. Motor dakwah ini. Ceritanya panjang ini kalau kita bahas ini. Ini supermoto ya. Oke. Mungkin ini dulu ya, karena nanti kepanjangan Pak yo. Mungkin ini dulu. Bisa datang lagi. Sekarang di video selanjutnya kita update harga Ninja 2 tak ya. Ninja 2 tak berbagai macam tahun.
Oke, sementara saya sampai di sini dulu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perilaku. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.